sharing mengenai Facebook. Kalau hari ini saya akan memperkenalkan alat baru, yaitu Instagram. Biasa kalau anak-anak muda udah pakai Instagram ya, ya kan? Nah, Instagram di sini saya akan memperkenalkan kepada Bapak Ibu-ibu sebagai salah satu alat untuk mempromosikan barang dagangan kita atau produk kita. Punya lah. Ya. Hari ini ada kurang lebih 5 modul yang akan kita pelajari bersama-sama. Yang pertama itu adalah saya akan jelaskan apa perbedaan dari Instagram dan halaman bisnis di Facebook. Yang kedua, kenapa kita harus menggunakan Instagram untuk berbisnis. Yang ketiga, platform apa aja yang tersedia di Instagram. Yang keempat, kenapa kita kalau mempromosikan gambar itu paling ampuh pakai gambar. Itu kita akan sharing. Dan yang kelima itu, bagaimana cara menggunakan kreativitas di Instagram agar tetap terhubung dengan klien kita atau pelanggan kita.